dengan Tisa ya. Tisa. Aduh. Biani. Maaf nih. Aninya masih sama Bang Roma. Wah. Aduh. Main lagi nih. Sampai. Main ke Sintik lagi nih. Kalau itu Tisa digantinya Tisa Biem. Biem. Kalau mau biar jadi ada bisnis Tisa Binatu, Pak. Silakan, Andika. Baru saja Anda menggelar acara ulang tahun. Yang keberapa kalau boleh tahu? 19. Berarti kamu tahun depan 20 dong? Iya dong. Iya kan? Iya. Gus. Perasaan semua orang tahu itu deh, Pak. Waktu ulang tahun kamu tiup lilin gak? Tiup. Salah, harusnya kamu tiup apinya, bukan lilinnya. Benar juga sih. Iya, Pak. Harusnya dari lagunya dong disalahin, Pak, di awal. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Aturan? Tiup lilinnya sekarang juga, begitu. Dari sumbernya, tiup Pak. Api, tiup apinya dong. Maksudnya dari sumber apinya. Dari mana? Ya kalau dari obor, masa tiup obornya? Ya maksudnya lilinnya. Ya kalau lilin nggak ada apinya, apa yang mau ditiup? Iya juga sih. Terus ngomong-ngomong soal bully, katanya dulu awal jadi artis, kamu kerap... Kerap tuh apa ya? Sering kali. Sering, Pak. Hah? Sering kali. Oh, saya pikir yang di kulit itu. Kerap! Kerap itu yang buat air. Kerap! Kerap itu yang telur. Kerap! Duh, dapet lagi! Saya mikir. Akhirnya kamu sampai homeschooling. Homeschooling. Berarti kalau homeschooling langsung kamu sama gurunya doang? Iya, kayak semacam kayak les. Tapi kalau ada pensi, kamu doang sama gurunya yang nyanyi. Kenapa, Wen? Ngerti konsep pensi gak? Pentas seni? Itu, iya betul, pagelaran. Ya. Membutuhkan set, rigi, ya. Pemain band, penonton. Ya. Kalau berdua namanya bukan pensi. Apa? Silaturahmi. Baik. Tapi ngomong-ngomong ya. Soal bully, bully kan ada lagunya, Komandan. Apa tuh? Hah? Bully. Wah, bulan. Kok bully? Bulan, aduh, kau begitu indah. Lanjut. Itu karena modelnya bulan. Oh. Hmm. Nah, kalau misalnya lagu itu di dalam ruangan, ya, namanya beda. Gimana? Apa? Bulan, kau begitu indoor. Wah. Masuk. Juga ya. Karena dia di dalam. Bulan, kau begitu indah. Karena yang nyanyi benar-benar seorang penyanyi. Coba yang nyanyi pelawak. Bulan, kau begitu indro. Wah. Bulan, kau begitu indah. Karena lagunya baru. Kalau lagunya agak nunggu lama. Ya. Bulan, kau begitu inden. Pesan warna. Pesan warna. Nambah biasa. Bener-bener. Bulan pelatnya. Bulan, kau begitu indah. Nyanyinya benar karena penyanyinya kakinya nggak sakit. Oh. Kalau kakinya sakit, gimana? Bulan, kau begitu injek. Sakit. Ada lanjutannya. Menangani malam-malam sepiku. Karena dia sendirian sepi. Oh, iya. Sendirian. Ya. Nah, kalau tiba-tiba nggak sepi, ya, tapi ada orang di belakang. Menemani malam-malam sepion. Menemani malam-malam sepiku. Karena warnanya cuma satu. Kalau warnanya banyak, menemani malam-malam sepidol. Nyari-nyari. Menemani malam-malam sepiku. Ya mungkin karena dia sendirian. Sendirian? Ya, ya. Dia sepi. Tapi kalau dia masih pengen sendirian, gak pengen berkeluarga. Menemani malam-malam spiral. Kami, betul. Spiral.
malam-malam sepiku. Karena kan bulan di situ wangi. Nah kalau nggak begitu tahu. Wangi, menemani malam-malam sepi teng. Jangan pernah kau tenggelam. Tenggelam. Bulan jangan pernah kau tenggelam. Nah itu karena bulan cantik. Normal standar. Nah kalau yang malas-malasan. Bulan jangan pernah kau tengkurep. Ya boleh, sesak napas. Udah, udah. Balik ini, balik ke kaki. Aduh, gue jatuh. Jadi lagu ini. Saya tidak sangka di tempat ini ada mawar merah. Terima kasih, Demas. Sama-sama. Sudah datang ke tempat saya. Pastikan jangan sampai ada pria lain mencoba merebut hatinya. Iya. Nyai Dasima, sini.